Halo teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara daftar akun GoPay terbaru. Nah, bagaimana caranya? Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai ya. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan bunyikan juga loncengnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama, kita download dulu aplikasi Gojek. Nah, untuk pengguna Android silahkan download melalui Play Store dan untuk pengguna iPhone silahkan download melalui App Store. Setelah selesai kita buka aplikasi Gojeknya. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Gojek. Di sini kamu akan mendapat sambutan selamat datang di Gojek. Dan di sini terdapat dua pilihan yakni masuk dan daftar. Nah, karena kita belum memiliki akun, maka di sini kita pilih daftar dulu. Nah, setelah itu silakan isi semua data. Mulai dari nama, alamat email dan nomor HP kamu. Nah, di sini ada kode referral, itu bisa kita isi nanti saja ya. Klik tombol berikutnya. Nah, selanjutnya kamu tinggal masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS ke nomor HP yang kamu daftarkan tadi. Nah, ini kita masukkan kode OTP-nya untuk memverifikasi nomornya. Lalu klik tombol berikutnya. Nah, sampai di sini akun GoPay kamu sudah jadi. Namun masih ada tahapan berikutnya, yakni yang terakhir, yaitu verifikasi alamat email. Alamat email yang kamu daftarkan tadi ya. Caranya kamu tinggal buka pesan masuk dari Gojek. Nah, ini tulisannya no reply Gojek sign up confirmation. Nah, ini kamu buka. Lalu di sini kamu tinggal klik tombol verifikasi email saya. Nah, jika berhasil maka akan muncul keterangan seperti ini. Ini berarti kita sudah berhasil melakukan verifikasi email kita ya. Sekarang kita kembali ke aplikasi Gojek. Lalu klik icon gambar orang yang ada di pojok kanan atas ini untuk masuk ke profil kita. Nah, di sini kamu akan melihat peringatan warna merah ini untuk verifikasi email kita. Di sini kamu tinggal klik pada tombol verifikasi yang warna merah ini. Lalu klik tombol verifikasi warna hijau. Nah, akan muncul keterangan verifikasi sudah selesai. Itu berarti kita sudah berhasil menyelesaikan verifikasi alamat email akun GoPay kita. Dengan begitu akun GoPay kamu sudah jadi dan sudah terverifikasi. Sampai di sini kita telah berhasil membuat akun GoPay yang baru. Nah, sangat mudah sekali kan teman-teman? Nah, itulah cara daftar akun GoPay terbaru. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika suka klik like dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.